Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, saya kasih tahu ya, kemarin ini sama pekerja sudah mulai di pruning ini. Kemudian cabang sekundernya kita yang tidak perlu kita buang ya, cabang utamanya, cabang utama atau cabang primer ya, itu kita pelihara teman-teman ya. Kemudian kami bentuk seperti ini ya. Yang seperti ini bentuk tujuan apa itu pemangkasan ya, cabang-cabang yang tidak diperlukan adalah supaya batang primernya cepat besar, supaya nutrisinya tidak lari ke cabang-cabang yang kecil atau cabang sekunder ini. Nanti kita lihat setelah 2 bulan nanti bisa ada bedanya, ada perbedaannya gitu. Ini juga batangnya gede, sudah mulai kita pangkas. Mulai melakukan pemangkasan ya tuh. Batang-batang apa itu, cabang-cabang yang tidak diperlukan kita buang. Ini ada 2 cabang utama besar, kita biarkan aja, coba nanti hasilnya kayak apa nggak tahu nih. Mulai kita bentuk cabang utamanya. Nah, ini.